بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فربي يسر ولا تعسر يا رب، مدحكن كمي يا رب مدحكن كمي سمع. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di hari Jumat ini dengan pembelajaran kitab baru. Materinya tetap sama, kitab Sharaf, tapi kita memakai buku baru dengan judul Kaifa Tutqin As-Sarfa. Bagaimana kamu memantapkan atau memutkinkan pelajaran Sharaf? Karya Ahmad Iskandar, disusun oleh orang Mesir pemerhati bahasa. Beliau punya juga kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa, dan juga satu lagi udah terbit itu Kaifatul Kinul Balaghah. Jadi materi kita di sini untuk memutkinkan materi pelajaran sharaf yang telah kita pelajari di mustawa awal, mustawa salis, sampai mustawa rabi. Malah kita udah selesai memahat angkatan satu sharaf mustawa rabi. Memahat angkatan dua masih mustawa rabi. Kemarin baru mulai isim fa'il dari selain 3 huruf. Nah, di sini karena kita sudah pernah baca di awal halaman-halaman pertama ya, kita sudah baca definisi ilmu sharaf di kelas malam waktu itu sebagian hadir ya. Hari ini kita hanya melanjutkan mungkin ya, atau kita pilih materi materinya nggak dari awal lagi, tapi dari halaman 37, Safha As-Sabi'ah Wasalasun, tentang Al-Fi'lu Al-Mu'tal. Al-fi'lu sahih wa fi'lu mu'tal. Fi'il yang sahih dan fi'il yang mu'tal. Tinjauan kata kerja dilihat dari ada atau tidaknya huruf ilat. Itu mungkin yang kita bahas hari ini. Mulai membahas halaman 37. Teknik pembelajaran sama, teknik pembelajarannya peserta umahat yang aktif baca. Ada hanya membimbing saja. Ini terjemahkan ya, terjemahkan. Ini kita estafet aja ya. Sebagian sudah mengerti istilah-istilahnya, kita estafet saja. Kita bagi nanti bagian pertama yang baca sampai sampai paragraf berapa begitu nanti. Nanti kita bagi. Ini itu seterusnya yang kedua. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat, dan juga agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita mulai ya. Ummu Safi mungkin. Fadbali. Al-fi'lu sahihu. Al-fi'lu sahihu wal-mu'tal. Fi'il sahih. Sahih dan mu'tal. Fi'il yang sahih bebas dari Bebas dari penyakit. huruf ilat. Mu'tal, fi'il yang mengandung Fi'il yang mengandung huruf huruf alif, waw, dan ya. ilat, alif, waw, dan alif, waw, dan ya. Kita sambut Ummu Amarah. Ahlan wa marhaban. Ahlan bik Ustaz. Afwan baru join. Abah, udah kelar acaranya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Acara. sudah tuntas. Alhamdulillah, semoga diberikan keturunan yang saleh, yang Amin salehah amin. Amin. untuk buah hati Ummu Amarah yang baru Amin. nikah kemarin. Gak sempat hadir jauh Lah bahasa Ustaz. Ummu Rahmat juga udah aktif ya. Kenapa? Ummu Rahmat ada juga. Lagi di Bandung. Oh, lagi safar. Nah, syukur sudah bergabung kembali Ummu Amarah. Alhamdulillah. Apa? Ummu Hafsah juga sudah sehat, Ummu Hafsah. Alhamdulillah mendingan Ustaz, cuman masih biasalah agak sesak dikit. Sisa-sisa. Oke, Ummu Hafsah. Apa Jadi Ustaz? hari Kamis kemarin kita rencananya ya, tapi karena kondisi ada juga kurang fit, lagi nyeri gitu tangan.
kita tunda kemarin. Kita mulai hari ini pembahasan kitab Kaifatul Kinustarfa. Seperti biasa jadwalnya dua kali pertemuan sepekan, Kamis dan Jumat. Nanti sebab ada zuhur, Jumat jam 10-an. Tapi kita nggak dari awal lagi, kita langsung memilih yang Oh, ini materi kitab Kaifut Tutkinusar. Kaifatul Kinustarfa. Tapi di awal kita udah baca kan ya. Naam, Ustaz. Mas malam kita nggak dari awal lagi itu, kita hanya langsung di halaman 37 Om. Naam. Al-fi'lu sahih wal-fi'lu mu'tam. Teknik belajarnya nanti kita berkesempatan satu-satu, estafet saja mungkin. Nggak ada pengulangan, langsung estafet. Materi satu, paragraf sekian, nanti gantian. Mustafi, kita ulang Mustafi ya. Dari Om. Al-fi'lu sahihu wal mu'tam. Fi'il Itu sahih. yang sahih dan yang benar. Maksudnya fi'il sahih, fi'il yang bebas dari Bebas dari penyakit. huruf Bebas dari ilat. huruf ilat. Fi'il mu'tal, fi'il yang mengandung Mengandung huruf ilat. huruf ilat yang tiga, alif. Alif, waw, dan Nah, bawahnya Om, yang qasimu. yang qasimu al-fi'l min haythu naw' al-huruf allati yatakawwanu minha ila qisma Ila qismaini. ila qismain Fi'il fi'l terbagi terbagi. dari Ditinjau dari jenis fi'l huruf-hurufnya. terbagi dari ditinjau dari jenis huruf-hurufnya yang yatakawwanu Tersusun darinya. yang tersusun darinya Menjadi dua. jadi dua macam. Dua macam. Al-awwal. Al-awwal fi'lun sahihun. Fi'il sahih, istilahnya langsung aja fi'il sahih. Tsani Tani fi'lun mu'tal. fi'il penyakit mu'tal. Awalan. Ini fi'il. Ini ditinjau dari huruf-hurufnya Om ya. Maupun Awalan. huruf Awalan. awalan al-fi'l sahih Yang pertama. ma fi'l Ta'rifuhu. ta'rifuhu mengenalnya wa kullu fi'lin qalat ahrufuhu ahrufuhu al-asliyatu min ahrufil ilah Nah, definisinya atau pengertiannya dari fi'il sahih adalah pengertiannya fi'l sahih adalah setiap setiap fi'il khalat yang terbebas. ya, fi'il yang terbebas dari hurufnya Yang huruf-huruf aslinya terbebas. yang huruf-huruf aslinya terbebas dari huruf ilat. Itu dia pengertian daripada fi'il sahih. Apa itu huruf ilat? Wa ahruful illati. Wa ahruful ilati dia ya aliful waw alya'. Itu dia. Huruf ilat adalah Ilat adalah alif, waw, dan ya. misal Misal, misal. jalasa. Nah, jalan satu sahih itu. Tidak ada alif, Jalasa. Tidak tidak ada. ada waw dan ya. Jelas Qara'a. dulu. Qara aja. Di akhir itu bukan alif ya, hamzah dia. Mizah. Syaddah. Shadda. Zalzala. Zal ya. Bebas huruf ilat semua. Tak ada huruf ilat. Wadih ya. Wayanqasimu. وينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أنواع Dan fi'il sahih dan terbagi fi'il sahih terbagi dari tiga macam bagian tiga jenis. jenis Al-awwal awal الصحيح السالم sahih salim. السالم Wahuwa وهو كل فعل خلت حروفه الأصلية من الهمزة والتاء والتقييدي fi'il sahih adalah صحيح adalah setiap huruf setiap fi'il yang huruf-huruf aslinya setiap fi'il yang huruf-huruf aslinya kholat terbebas. bebas terbebas dari hamzah huruf hamzah dan Penggandaan huruf dan tada'if penggandaan huruf mudaf.
مثل مثل جلس جلس. حضر رفع سمع. ده همزة كان حروفنya juga semua berbeda, tidak ada yang ganda. Berarti sahih salim. Sahih salim. Contoh lagi Ummu Safi selain empat ini. Pas lainnya kataba Kataba, kharaja, koroja dakhala, dakhala darasa. hala Asani, tani as-sahihu. as-sahihul mahmuz. Sahih Mahmuz. Oke, masih mahmuz. Wa هو kullu fi'lin kana ahadu usulihi harfa hamzatin sawa'un akanat fi awalihi am wasatihi am akhirihi. nah, ini sahih Mahmuz. Pengertiannya, ia adalah setiap fi'il Ini adalah setiap fi'il yang salah satu yang salah asal satu huruf aslinya. asal huruf aslinya, Huruf aslinya hamzah. baik itu Baik itu di awal di awal atau di tengah atau di akhirnya. sawun sawun kanat, sama saja. Sama Artinya saja. baik itu, kita artikan baik itu di awal, Awal, tengah atau akhir. di akhir. Nah, kalau di awal kan berarti dia mahmuz fa. Pak. Kalau di tengah mahmuz ain. Kalau di akhir mahmuz lam. Contohnya awalul fi'li. Awalul fi'li mithla akhadha amara akala sarra. Di awal tuh hamzanya. Akhwaja amara akara asaha. Sarra. Contoh lain, contoh lain memberi izin. Azi Azana. Azina. azina. Azin fa'ila. Azina ya'zanu. Wasatul fi'li. Wasatul fi'li mithla sa'ala sa'ima da'aba da'ama. Ya Allah. Di tengah tuh. Tengah. Akhirul fi'li. Akhiru fi'li mithla zara'a qara'a laja'a bada'a nasha'a baro'a. Itu di akhir hamzanya. Syukran Apa Mustafi, itu? barakallahu fiik. Adapun untuk artinya, karena terbatas waktu, kita bisa lihat di kamus aja Jangan sendiri ya. nanti cari sendiri. Barakallahu fiik Mustafi. Ummu Halim Efani. Asani asoh itu mudo'afu wayan kosimu ila nau'aini. Bagian ketiga, Afwan, asalis. Salis ketiga fi'il sohih mudo'af Saya fi'il mudo'ab. sohih ganda. Nah, yang merga. Berarti dua bagian. Kalau yang bagian Mana pertama apa? Sahih. naul Bagian awal, pertama. naul Di awal bagian pertama. sulasiun Yang per mudoaf yang pertama tadi Om, sahih apa tadi itu yang dibaca Ummu Safi? sahih salim Salim dan sahih mahmud mahmudnya Mahmud ada kan. Nah, sekarang sahih mudhaf. Dia sahih terbagi mudoaf dua. An-naw'ul awwalu. an-naul awalu mudoafu sulasiun. Mudhaf asli. Mudaaf asli tiga huruf. Wahuwa. Wahuwa ma kanat ainuhu walamuhu min jinsi wahidin ain mukarrarun. Ia Yaitu apa yang yaitu apa yang ainnya dan lamnya dari jenis huruf yang sama. huruf yang sama. Ain dan Ain satu fi'il dan lam fi'il. Berarti huruf yang huruf yang sama satu jenis. huruf yang kedua dan Ini foto saya mulai di rumah, astagfirullah. nah. Bukunya ditutup. Aduh. Selamat. Ain fi'il berarti huruf kedua, Om. Lam fi'il huruf kedua, lam fi'il huruf ketiga, Ustaz.
dari jenis huruf yang sama ya. Nah, Ustaz. Mukarraran berulang. Mukarrarun berulang. Misal. Mislu madda. Adda sadda syadda farra hazza. Asalnya madada, adada, sadada, syadada, farara, azaza. Dilebur dia. Jadi madda, adda, sadda, syadda, farra, azza. Diberi tanda tasydid ya kan? Nah, Ustaz. Itu tasydid menunjukkan dua huruf dia, Om. Nah, Ustaz. Ain fi'il dan lam fi'ilnya satu jenis. Dari satu jenis. Kembar hurufnya kan? Nah, Ustaz. Qala Allah qala ta'ala Qala ta'ala waridallahu waradda وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَتَنَالُوا لم ينا لَمْ يَنَالُوا رد فعلٌ رَدَّ فِعْلٌ مُضَافٌ ثُلَاثِيٌّ لِأَنَّ عَيْنَهُ وَلَامُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ رَدَّ رد عدم تِلْكَ حُرُوفٌ لأن أصل قرنا عين فيل لام فيلنا dan لام فيلنا satu jenis. Itu bagian pertama. An-nau'usani. النوع الثاني المضاعف الرباعي jenis ketiga Mudu'af. empat huruf Mudu'af. Dari asli empat huruf. Wahua. dari empat huruf وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى min jinsi wahidin wa ainuhu wa lamuhu thaniyatu min jinsi wahidin. Nah, sampai situ. Dia tempatnya makanan, dia bentuk Apa yang fa'ilnya? apa yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya Yang pertama. yang pertama dari satu jenis Dan ain fi'il. Dan lam fi'ilnya yang kedua dari Dari satu satu. dari satu jenis. Jadi huruf pertama dan ketiga sama. Dua dan empat sama. Ai. Ai harfuhul awalu wa salisu min jinsi wahidin, yaitu huruf yang awal dan kedua dari satu jenis. Awal dan ketiga, al awal was salis. Ya, satu halis awal dan ketiga dari satu jenis. Dan huruf yang kedua. Dan huruf yang kedua wahar huruf tani warabi umin jinsi wahidin aja. Dan huruf yang kedua dan huruf yang keempat sama juga satu jenis. Dari jenis yang sama. Jadi 1, 3, 2, 4 sama. Misla. Zaljala. Wasya. Ladelaja. Walwala. Damdama. Nah. Zalzalah huruf zai kan? Pertama dan ketiga tuh sama kan? Dua dan empat lam sama. Waswasah huruf wau dan sin. Najah-najah huruf lam dan jim. Walwala wau dan lam. Damdamah huruf dal dan min. Qala ta'ala. Ta'ala. Wal-layli idha as-as. As asa fi'lun asa fi'lun mudha'afun mudha'afun ruba'iyun fi'lun mudha'afun ruba'iyun li'anna li'anna fi'lun mudha'af ni'anna لأن فاءه ولامه Rihanna mode akun. Ustaz awan ini cucu saya ngejar terus bukunya Ustaz. Nah. Labas. Astagfirullah. As-asa. As-asa fi'lul mode akun rubaiyun di'ana fa'ahu walamahul ula
min jinsi wahidin wahai Nah. nuhu wala muhu saniyatun Min fi'ilmu jenis. mudhaf empat asli 4 huruf karena fa-nya dan lamnya yang pertama satu jenis dan ayat dan fi'il yang kedua min satu jenis. Huruf ain dan sin ya kan? Ain dan sin. Mudhaf rubah itu ya. Masih? Fakat zabuhu fa'akhiruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fatawaha. Damdama. Damdama fi'lun mudha'afun ruba'iyun li'anna fa'ahu wala ma'hul ula min jinsi wahidin wa ainuhu wala muhu thaniyatu min Min jinsi wa jenis damdama adalah damdama adalah fi'il mudho'af asli 4 huruf karena fa-nya dan lamnya yang pertama dari satu jenis dan ain fil dan ain dan lamnya yang kedua dari satu jenis hurufnya tujuh. dal dan mim kan. Nah, Ustaz. Syukran Ummu Halim barakallahu fiik juga untuk Daniel. Ada Ummu Yusuf Jakarta udah hadir ya. Ahli Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran gabung. Sudah Afwan. bergabung Om. Ya, Afwan Ustaz, Afwan baru gabung. Punya udah punya belum? Udah, ini Kaifa yang pertama kan? Pertama, tapi kita Halaman. langsung bahas halaman 37 karena di awal kita udah pernah baca itu. Sekarang halaman 39 Sofata si awal salasun. Ummu Amar mungkin bagian yang kedua dari jenis fi'il ditinjau huruf-hurufnya sanian. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsani, bagian yang kedua, al-mudha'afur ruba'iyyu. Itu udah. Udah. Muhalim tadi. Tsanian ya, Ustaz. Ini yang jenis fail yang kedua dari ditinjau dari hurufnya. Tsanian. Yang kedua, al-fi'lul mu'tallu, fi'il mu'tal. Ini yang mengandung. Fi'il yang mengandung huruf illat. Yang mengandung atau memuat huruf illat. Ta'rifuhu. Ta'rifuhu pengertiannya huwa kullu fi'lin kana ahadu hurufihi al-asliyati harfan min ahrufil 'illati. Fi'il Ini ada. mu'tal adalah tiap-tiap fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa salah satu Berupa. huruf dari huruf 'illat. Nah, berupa huruf ilat salah satunya. Bisa satu, bisa dua sebenarnya. Ya. Mislah. Mislah, contohnya wajada qala sa'a. Wajada waw tuh. Qala alif. Sa'a alif maksurah. Soalnya ya. Wa yanqasimul fi'lul mu'tallu ila arba'ati anwa'in. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 4 macam. Nah, kalau tadi fiil sahih hanya Tiga. tiga. Mu'tal ada empat. Tambah satu lagi. Lafif kan terbagi dua lafif. Al-awwal. Al-awwalu al-mu'tallul misalu, mu'tal misal, wa huwa ma kanat fa'uhu ay al-harful awwalu harfu 'illatin. Mu'tal misal yaitu apabila fa. Apa yang Oh. makanan Apa yang Pak fa-nya, filenya fa fi'ilnya atau huruf awalnya berupa huruf 'illat. misal Misal wa'ada wajada walada wasi'a ya'isa yatima yabisa yatima ya'isa wahaba warisa wazana. Nah, fi'il mu'tal misal namanya atau mu'tal fa. Jadi kebanyakan waw ya. Nah, Ustaz. Tapi ya pun juga ada, ya bisa tuh, ya tima, ya isa. Kebanyakan waw dia.
Sekarang sebab penamaannya sababu Sebabut tasmiyah. tasmiyati, sebab penamaannya yusamma mu'talul fa'i misalan li'annahu yumasilu sahiha fi khuluwihi minal i'lali wa adami hadfi syai'in minhu inda ittishalihi bidhamairi. Dinamakan mu'tal fa, mu'tal fa sebagai Mu'tal apa? fa dinamakan fi'il misal. Nah, mu'tal fa dinamakan fi'il misal karena Ia menyerupai dia menyerupai fi'il sahih ya dalam dalam ketiadaannya dari dalam ketiadaannya dari i'lal. i'lal, i'lal perubahan huruf ilat. Wa adami hazfi syai'in minhum. وعدم حذف شيء منه عند اتصاله بالضمائر dan tidak adanya huruf yang terbuang Ketika bersambung. ketika bersambung dengan domir-domir. Khususnya fi'il madhi. Ada yang dibuang. Seperti saya dia. Saya salim misl. Wajada. Misla wajada wajadtu kataba katabtu. Sama kan huruf-hurufnya nggak ada yang dibuang kan? Nah, Ustaz. Oh, jim dan dal. Ka, ta, dan ba. Tetap ada. Meskipun bersambung dengan domir fa'il tu. Tanbihun. Tanbihun, penjelasan, peringatan. Ya. Tanbihun artinya di sini catatan, catatan. Tanbihun, catatan. Al-fi'lul mu'talul awwalu bil wawi yaghlubu 'ala al-fi'lil mu'talil awwali bil ya'i. Fi'il mu'tal awal yang dengan wawu yang Mendominasi. mendominasi fi'il mu'tal awal dengan ya. Ini lebih banyak wow dia. Mu'tal wow daripada mu'tal ya. Mu'tal ya enggak banyak. Syukran. Afwan Ustaz. Umu'imara. Barakulahikum. Afika barakallah. Berikutnya. Umu Hafsa. Asani. Nah, Ustaz. Belum punya bukunya, Ustaz. Udah anak kirim kemarin PDF-nya ya. Oh, udah, Ustaz. Nanti belum di-print, Ustaz. Bismillah. Bismillah. Al-Mu'talul Azwaf. Azwaf. Al-Ajwa. وهو ما كانت عينه أي حرف الثاني وحرف علته مؤتل أجواب Apa yang ain fiilnya? yang عين فعلنya Yaitu yaitu huruf yang kedua. huruf keduanya huruf ilat huruf berpenyakit Sahih. Apa itu misal huruf berpenyakit? Alif. alif alif waw dan ya Sahih. Kalau ini di tengah, ajaf di tengah. Ya kan? Ajwab Islam. Kalau di awal namanya tadi. Misal, misal, Misal. Misalnya yang ajaf. mislah, hola, ba'a, nama, soma, soro, daro, saro. Nah. Kola berkata, Ba'a menjual. Kola berkata, ba'a menjual, nama tidur, soma Sol. berpuasa, soro berjalan. Menjadi. Suara menjadi daro apa daro Ustaz? Berputar. Oh, daro iya daro berputar saro Sarah berjalan. berjalan Berjalan. oh yang saro yang berjalan soro itu yang apa menjadi Menjadi. Suara itu kan saudarinya Kana kan? Kana. enam oh enam Ustaz. Sarah berjalan. Sarah. Kemudian Om, sababu tasmiyah. Sebab tasmiyati. Sebab penamaannya. Penamaan ajlof. Oh, nama-nama aja. Sebab nama penamaan. Penamaannya. Sumia mu'talul aini ajwaf. Lihat fi ainihi inda ittisalihi biba'di doma'iri. Fayasiru ajwafa ayi farigon. Ikan mu'tal ain dinamakan ajwaf Mu'tal ain dinapakan ajwab dengan karena dihapusnya karena dihapusnya ain dihapus fiilnya
Dihapusnya ain fiilnya dengan disambungkannya Ketika atau indah ketika bersambung bersambungnya dengan sebagian, dengan sebagian domir. maka dia menjadi menjadi Maka ajwab, dia menjadi ajwab, yaitu yaitu farigon. farigun. Farigon hampa, kosong gitu. Hampa farigun kok hampa. Jadi ketika disambung dengan domir hilang. Hilang Huruf hilang. huruf jilatnya. Dihapus. Lanjut tadi. Misal. Mislu. Kola. Jadi kultu. Ya, Kul. dihapus alifnya kan? Ya nama sub. Kola. Oh iya nama sub. Yang tengahnya nggak ada jadinya ya. Yang hamzah di alif di tengahnya. Alif. Nah, kofnya juga Kola berganti kultu. domba dia kan? Nah, Ustaz. Jadi doma. Jadi Bil kul. amar gitu. Ini kul. Iya. Kul. Ba'a Ba'a. bi'tu bi'. Iya. Ba'a bi'tu bi'. Koma. Koma komu kum. Kum. Kum tu. Kum. Kum tu. Iya. Kum tu. Koma kum tu kum. Soma. Soma. Somtu. Sum. Sum tu. Somtu sum. Nama. Nim. Nama, nama nim tu nim. Enam. Nama Enam. apa? Nama nim. Nama yang enam. Nama nam. Nama nama nom tu nim. Kok nom? Nam, nam, nam. Astagfirullah. Enam, enam. Nama yang Sorry. nemu nih. Nama. Nim tuh. Nama Saya nim tidur. tu. Nah, saya tidur. Nama no, nim tu nam. Enam. Sarah. Sir tuh. Sangaro cirtu sir. Sir. Nah, sir. Syukran. Mbak Hafsah. Bukan Barat Ustaz. nanti. Bu Putri, simak beliau. Ummu Abdurrahman Al-Salis. Asalis al-mu'talu an-naqisu. Mu'tal Mu'tal. naqis. Di awal apa Waktu tadi? Yang pertama mu'tal. mu'tal misal. Yang kedua. Yang kedua ini ajwaf. Nah, yang sekarang mu'tal naqis wa huwa. Wa huwa ma kanat lamuhu ay al-harful akhiru harfal illati. Yaitu Itu adalah yang lamnya berupa huruf adalah huruf akhirnya berupa huruf ilat. lam fi'il, maksudnya lamnya lam fi'il ya sebutannya. Maka naslamuhu apa yang lam fi'ilnya, yaitu huruf akhirnya yang di Huruf ujung. akhirnya adalah berupa huruf ilat. Misla. Misla roma, sa'a, da'a, sama, masya, qada, goza. Di akhir Roma melempar, saya berusaha Da'a berdoa. sama tinggi Sama tinggi. Masya masya berjalan. Qada memutuskan. Goza Goza memerangi. berperang Berperang. Goza Yagzu. Sebab tasmiyah sama om sebab penamaannya. Sebab tasmiyati sebab penamaan tumiyana fiton linuqsanihi bihafi akhirihi. Dinamakan nakis. Karena Dinamakan nakis karena berkurang ya. berkurangnya dengan penghapusan akhirannya. Nah, dengan dihapus akhirnya ketika bersambung dengan sebagian domir. Misal Kurang. Misla Roma Romat. Romats, hilangkan huruf alifnya. Romats bersambung dengan domir mustatir hiya. Amar juga gitu. Roma. Roma Romat jadinya ini ir ir Roma Yarmi Irmi Irmi tuh. Roma Irmi. Irmi Irmi fi'il. fi'lul amrin Mabniun ala hazfi. dengan ala hadfi nu ala hadfi harfi illati Fa'iluhu domirun. wa fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu anta Mudore majizun juga. Yarmi.
Yarmi fi'lun mudhari'un Yang majzumun. setelahnya, Oh, lam yarmi. yang mana Ustaz? Oh, Lam Roma. yarmi. Kan ibu masih ada tuh, Om. Nyambung, Oh, masih ada kita. apa Ustaz? Nggak lihat. Yarmi, lam yarmi. Lam yarmi. Lam Yarmi yarmi. fi'lun. Yarmi fi'lun mudhari'un Majuzum. majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi harfu. Harfu harfi illati. لأنه فعل معتل وهو الياء لأنه فعل معتل اللام صحيح. نعم. شكرا مع عبد الرحمن بارك الله فيك. Nggak لihat sebelahnya. Nyambung, kita nyambung di situ aja. Nah, Ustaz. Berikutnya Ummu Saidah Ar-Rabi'u. الرابع المعتل اللطيف. Mu'tal معتل lafif. Yang pertama mu'tal apa om? Kita ulang. معتل معتل أجواء Bukan معتل مثال sebelum aja. معتل مثال Mu'tal misal. Yang kedua. معتل أجواء Yang ketiga. معتل ناقص Al-Nakis. Yang keempat sekarang. معتل لطيف Mu'talul lafif wa huwa makana وهو ما كان فيه حرف علة. ia adalah Dia apa yang sayang padanya mengandung mengandung huruf ilat. dua Harfa, naam, dua huruf ilat. mengandung dua huruf ilat. Sebelumnya satu kan huruf ilat. Nah, Ustaz. Al-lafif dua huruf ilat kan. Wayanqasimu ila, Wayanqasimu ila nawaini. dia Dan dia terbagi menjadi dua. dua bagian. Dua Hamzah bagian. Hamzah al-lafiful maqrunu. lafif makrun, Maqrun. beriringan, Lafiful beriringan maksudnya. huwa Wahua man huwa maka na ainuhu wa lamuhu harfai illatin mujtami'aini duna ay yufarriqa bainahuma harfun akharu sahihun. nah, ini pengertian lafif makrun. Ia adalah apa yang ain fi'ilnya? Dia adalah apa yang ain dan lam fi'ilnya berupa Berupa huruf yang keduanya berkumpul tanpa dipisah tanpa dipisah antara keduanya dengan huruf dengan akhir yang sahih yang lainnya, huruf yang sah ya. dengan huruf yang lainnya yang sahih. Jadi tanpa dijeda dia om. Beriringan huruf kedua dan ketiga. Misal. Mislah awa syawa Syawal. awa awa lawa kawiya kawa. Nah, sebagian yang tahu artinya ya. Itu lafifnya lafif. Lafif makrun. Makrun. Itu huruf waw dan ya tuh om. Atau alif maksurnya kan. Nah, Awa, Ustaz. syawa, rawa, awa, nawa, kawiya, kawa. Kawa menyetrika. Kawiya kuat. Rawa meriwayatkan, syawa memanggang, membakar. Awa melindungi. Syukuran, Musaida, Nafif Makrun. Umu Yusuf Jakarta, Ba, Al-Lafifu. Ba al-lafiful mafruqun mafruqu. Makruk. Yang pertama lafif apa om? Yang pertama lafif misal ya. Bukan, bukan misal. Apa? Lafif. Oh, tunggu bentar. Yang barusan dibaca. Ummu Lafif Sa'idah. lafif mafruqun sama lafif. Makrun. Nah. Makrun beriringan kan? Iya. Kalau Beriringan. makrun dipisah, dijeda. Nah, Ustaz. Wahuwa makanat Wahuwa ma kanat fa'uhu wala walamuhu harfai ilatin muftariqaini
bimakna anna yufarriqu an bainahu. an an yufarriqa, bukan Oh anna iya. tuh An sih salah yufar tadi. nah. An yufarriqa bainahuma harfun sahihun. Nah, yang pengertian lafif mafruq. Nah. Makanat apa yang fa fi'ilnya? Apa yang fa fi'il dan lam fi'ilnya adalah dua huruf ilat. Maaf. Muftariqa ini berpisah. Oh, yang berpisah. Fa dan lam. Maknanya Ini yang maknanya adalah an yufarriqo, yaitu keduanya terpisah dipisah oleh keduanya. keduanya dipisah oleh huruf Keduanya dipisah oleh huruf sahih. huruf saya atau dijeda dipisah dijeda oleh huruf saya. Mis contohnya Misal wako wa ini sama alif ya Ustaz. au dan alif Misla wako wako wa'a wa'a wafa wasya wakho wasso walia wania. misalnya lafif Insyaallah Ustaz. lafif makruh kita rangkum Umu Yusuf Jakarta fi'il mu'tal yang pertama mu'tal Fi'il mu'tal yang pertama, mu'tal misal. yang Itu kedua huruf mu'tal ilatnya di depan. Yang kedua, mu'tal ajwaf, huruf ilatnya di tengah. yang ketiga Ya, mu'tal naqis, huruf ilatnya di belakang. yang keempat. Empat, mu'tal lafif, yaitu ada dua huruf ilat. Yang pertama, lafif makrun, itu beriringan. Yang Yang kedua. kedua, lafif mafruq, itu dipisah oleh huruf sahih. Saya mu'tal. Kalau saya hanya tiga fi'il saya salim, mudhaf, dan mahmuz. Oke ya, simpel ya. Insya Allah, jazakallah khair Ustaz. Buku udah punya buku ya. Ya, alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Syukran. Umu Yusuf Jakarta, Umu Ustaz. Yusuf Bogor belum hadir ya. Oh iya, ntar saya WA Ustaz. Jazakallah khair. Ya, oke, Om. Umu Sofi kita kembali. Kaifa ta'rifa ta'rifu afwan. Kaifa ta'rifu? كيف تعرف الفعل الصحيح من المقتل؟ Bagaimana kamu bisa mengetahui? Bagaimana kamu bisa mengetahui fi'il sahih Dari fi'il? dari muqtal, dari Dari huruf ilat? mu'tal. Nah, caranya bagaimana, bagaimana Om? Lima arifati. بمعرفة الأفعال الصحيحة أو المقتل التي يجب تجريد الفعل من زوائده. نعم. والرجوع. والرجوع في أصله. Untuk mengetahui. Untuk مengetahui فعل صحيح أو مقتل وجب Wajib tajridul fi'li memurnikan fi'ilnya memurnikan فعلnya dari dari huruf-huruf tambahan huruf-huruf tambahan dan merujuknya dan merujuknya ke aslinya. aslinya ke akar katanya Om. Ya. Kalau fi'ilnya fi'il mazid dikembalikan ke fi'il sulasinya Om. Ya kan? Misla Misal yuqatil yuqatil fi'lun sahihun li'anna aslahu qatala ala wazni fa'ala falat Khalat. tuluhu minal illat. Nah, contohnya fi'il yuqatilu, dia fi'il Namanya fi'lun yuqatilu, dia fi'l sahih karena aslinya qatala ala wazan atas wazan fa'ala. terbebas Terbebas huruf aslinya. huruf aslinya dari ilat. Kan dikembalikan ke sulasinya kan dibuang huruf tambahannya walima arifati Walima arifatil af'ali ahya mujarradatun am mazidatun yajibu radduha ila suratil madi. nah untuk mengetahui Untuk mengetahui fi'il ya apakah dia apakah dia mujarrad mujarad atau mazid wajib mengembalikannya ke bentuk mengembalikannya
kepada kepada bentuk madi. soma Kemudian tuma tajridu ta min min huruf huruf ziyadah. huruf ziyadati di mujabil mizan au tarfi fa Fa'ala. ayatan. Nah, kemudian setelah itu Kemudian memurnikannya memurnikannya huruf-huruf tambahan dari huruf-huruf tambahan dengan dengan mewajib bimujabi dengan konsekuensi konsekuensi timbangan timbangan sorof fa'ala fa'ala misla yastaghfiru misla yastaghfiru madihu ma'adihi istaghfaru waznuhu wajhihi istaf'ala tajriduhu min tajriduhu az-ziyadah. minaz ziyadati ghafar. Nah itu ketika dimurnikan dari tambahannya menjadi ghafara ala wazan Fa'ala. fa'ala itu berarti ya yastaghfir sahih fil sahih ya. Saya berarti dia. Syukran Musafi Baru Musafi Umu Halim. Maaf, Ustaz. Tabel di bawah tabelnya Al-fi'lu yata'allamu Al-fi'lu yata'allamu tajriduhu alima wajnuhu fa'ila nauhu Nauhu sahihun At-tawdih sahih sahih atau dihu fi'lun sahihun kholat usuluhu min ahrufil ilat. Fi'il sahih terbebas dari asalnya dari huruf ilat Nah, asal. jadi ya ta'allamu dia ketika dimurnikan alima. Lima. Kembalikan ke asulansinya kan? Nah, Ustaz. Alima ini wazannya Fa'ila. ila jenisnya maka dia sahih. Sahih. Taudi penjelasannya ya ta'allamu Fi'il fi'il sahih. sahih terbebas aslinya terbebas dari huruf ilat. Bisa ya, sahal kan? Insya Allah, Ustaz. Tuan Ummu Halim. Ahwan, Ustaz. Ummu Hafsa, yasta'inu. Yasta'inu al-fi'lu Tajridu. yasta'inu tajriduhu Tajriduhu. ana waznuhu fa'ala nau'uhu ajwaf At-tawdih. at-tawdih fi'lun mu'tallun ajwaf li'annahu mu'tallul wasati Yasta'inu yasta'inu kita dimurnikan dimurnikannya ana an wazannya ana wajannya fa'ala bentuknya jenisnya ajwaf jenisnya ajwaf taudih penjelasan keterangannya keterangannya fi'lil mu'tal ajwaf karena mu'talnya yang di tengah saya mau ke tengah. Ini dikembalikan ke sulasinya tuh. Ana yasta'inu aslinya ana ana. Saya. oh ya nama insya Allah Seperti Ustaz yastaqimu, yastaqimu jadi koma koma betul koma. Yastakhiru yastakhiru hara khara. Berarti juga ajaf nih Om. nama ajwatnya hara cuman Khara. akhirnya jadi ya ketika jadi masmud Disugasikan. Wazannya ista'ala. istafala Syukran Ummu Hafsah. apa Ustaz Berikutnya Ummu Muhammad bagus nggak jaringan? coba Ustaz bisa dengar Yaquduna. yakduna al-fi'lu yakduna tajriduhu qada waznuhu fa'ala nau'uhu Nauhu naqisun at-tawdih al-tawdihu fi'lun mu'talun naqisun li'annahu mu'talul akhiri Nah. fi'il yang mu'tal naqis karena dia adalah mu'tal akhir Akhirnya berupa huruf
Akhirnya berupa huruf ilat. Nah, yakduna dari qadha yakduna. Nah, Kodo seperti yakdi itu qadha Ustaz. yakdi. Nah, seperti yamsuna kan? Yamsuna Yamsuna dari apa? dari Tadinya. yamsuna dari suna. Madinya apa? Yamsuna yaquduna Yamsuna. qada, berarti aslinya masya. Masya ya kan? Yamsuna. Masa anak masa yamsi. Masya yamsi, ada wujamah yamsuna. Nakis juga dia kan? Naam Nakis, Ustaz. muatan akhir. Naam. Syukran Muhammad. Ummu Abdul Afwan Rahman Ustazi. daraba. Doroba tajriduhu doroba. Wazan. Wazimuhu fa'ala. Nam'uhu sahihun. التوضيح. At-tawdih fi'lun sahihun. Qalat usuluhu min ahrufil indati. Daraba adalah daraba Doroba adalah adalah doroba adalah fiil sahih aslinya huruf kosong huruf dari huruf ilah, huruf-huruf nah, ilah. gitu dong. Saya huruf-hurufnya terbebas kosong daripada huruf Huruf ilah. ilat. Daraba. Doroba. Contohnya misalnya safara ya kan? Sa Safaro. safara dari safara. Doroba, doroba. Contoh lainnya, jahada. 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 Syukran, Abdul Rahman. Afwan Ustaz. Musaida, sumtu. Al-fi'lu sumtu tajriduhu soma waznuhu fa'ala naw'uhu ajwafu. At-tawdihu Astagfirullah. fi'lun mu'tallun ajwafu li'annahu mu'tallul wasati. Sumtu adalah fi'il mu'tal ajwaf. Sumtu adalah fi'il mu'tal ajwaf karena dia huruf ilatnya berada di tengah. Nah. Ini dari tajridnya ketika dibuang domir-domirnya tuh maksudnya ya. Nah, Ustaz. Tajriduhu artinya dimurnikannya dari domir. Dari tambahan sumtu tajriduhu sama. Seperti kumtu tajriduhu Koma. koma kultu Kola. kola tajriduhu dibuang domirnya kan Nah, Ustaz. kola kultu kona sumtu sama Koma. seperti sirtu sirtu Sora. sara sin Oh, Sarah. nah, sara syukran Saida Afwan Ustaz. Ummu Yusuf Jakarta taqatala Al-fi'lu taqatala tajriduhu Hmm. qatala. Waznuhu fa'ala. Nau'uhu sahihun. At-tawdih fi'lun sahihun. Qalat usuluhu min ahrufil ilah. Nah, taqatala adalah fi'il Taqatala adalah fi'il sahih yang kosong, yang aslinya kosong dari huruf ilat. Dilihat dari mana? Lihat dari aslinya kan? Ya, Ustaz. Ini. Contoh Kosong. lain tajadala. Tajadala tajriduhu. Tajik mana? Ini ya, ngarang ya, Ustaz. Contoh lain anak kasih tajadala Tajriduhu murninya jadala. jadala. Nah, saya ini kan saya salim. Iya, Ustaz. Contoh Tafa'ala lainnya ya. tafa'ala. Tadaraba. Doroba. Tafa'ala. Nah, tajahala. Jahala. Jahila. Jahala atau jahila. Syukran. Mau Yusuf. Jazakallah khairan, Ustaz. Sama. Malika. Musafi. Irmi. Analam, Ustaz. Umu Amarah. Irmi.
Irmi tajriduhu roma waznuhu fa'ala nau'uhu naqisun Nah. at-tawdihu fi'lun mu'tallun naqisun li'annahu mu'tallul akhiri. Irmi adalah Irmi adalah fi'il mu'tal naqis fi'il mu'tal naqis karena akhirannya karena berupa huruf. akhirnya berupa huruf ilat. Nah, irmi tuh fi'il apa tuh irmi? Irmi. Mahmuz. Bukan. Irmi. Madi mudhari apa amr? Oh. Amr. Amr ya. Fil amr. Irmi fi'lu. Fi'lu amrin mabniun Mabniun ala. ala hatfi harfi illah ya. وهو وهو رفيع ألف مقصورة. رفيع اه وهي dari روما يرمي يرمي asalnya روما ya berarti ماشي أمرnya امشي يمشي berjalan lah dihapuskan ya nya kan ماشي ماشي ya baka ya beki ابكي ibki menangis lah ibki anta saya kalau mu'anas berarti ibki gitu. ki ada ya mukhatabah ibki fi'lun fi'lu Itu amrin. fi'lu amrin mabni ala hadfi nun wa ya al mukhatabah damir muttasilun مبني على السكون في محل في محل رفع رفع أنت فاعل فاعل seperti إنجليز إنجليزي إبنتي نعم يا مخطبة يا مخطبة اضرب اضربي اضربي تو يا مخطبة اضربي فعله فعل أمر مبني على حذف على حذف حرف العلة bukan حرف حذف إلا ya على حذف حذف الياء. حرف النون نه kan أصلا تبكينا كيف لأن نونيا dari مضارع ابكي تبكينا اه تبكينا نعم نعم ketika diamarkan dihapus karena dia فعل yang lima kan ulangi اضربي فعل اضربي فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة وياء مخاطبة مبني ضمير متصل ضمير متصل في مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع فاعل. فاعل شكرا أم أمارة بارك الله فيك مصطفى قرأت الفعل قرأت تجريده يجده قرأ نعم وزنه وزنه فعل نوعه نوعه صحيح توضيحه توضيح صحيح مهموز أحد أحد أصوله حرف همزة قرأته adalah صحيح قرأت محمود أدلة صحيح محمود salah satu salah satu huruf aslinya aslinya Hamzah. Hamzah di awal di akhir tuh Hamzahnya berarti Mahmuz apa dia? Nafis. Mahmuz lam. Mahmud Lam. Mahmuz lam qara'a tuh di akhir kan? Seperti memulai, memulai bada Bada'a. bada'a ana bada'tu. Makan? Segera Musafi. Ummu Halim Zinu imbanglah Zinu tadarib wazana wazan wazana Zinu kenapa tuh Zinu madi mudhar apa amr amar fil amar apa nعم fil تجريده wazana wazannya wazana wazannya
Fa'ala. Fa'ala. Now, now, uhu. Misalun. Jenisnya misal. Salun. Misal. Mutal misal. Atau deh. Jinu fi'lun mu'talun masalun li'anna awalahu harfu ilatin. Nah, zinu adalah fi'il Jinu mu'tal. fi'l mu'tal misal. Karena Karena huruf awal dianggap huruf ilat. huruf ilat zinu wazana ya zinu Wazan. zinu Wazana ya jinu jin. zinu fi'il Jinu fi'l amar. mabniun ala Abniun ala sukuni. bukan bukan ala sukun seperti tadi Doma. Doma. Kan jin. bukan bukan dhamma dari Ala. mudorotnya kita lihat wazana yazinuhum yazinuna. Wajana yajinu. Nah, Yajinu. Yajinuna. yazinuna. Berarti mabniun ala harfin nun. Dihapus huruf Nun. nunnya, nun dari mudhari'nya Amara. Wa wawul jamaah. Wawaw jama'ah. Domir. Anu. Domir mutacil. Mabniun ala sukun. Nasukuni fi mahali rofin. Rafin. Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Seperti wasala ya silu. Selu. Silu. Nah, silu. Silu. Wazanizna. Waqafa yaqifu. Kifu. Waqafa yaqifu. Kif. Kifu. Kifu. Nah. Sifat Ummu Halim. Awan. Ummu Hafsah. Ku. Ku. Tajriduhu. 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 Ku tajriduhu wako Waznuhu wajnuhu fa'ala fa'ala nauhu na'uhu lafifun at-tawdih at-tawdih fi'lun mu'tallun lafifun mafruqun li'anna fa'ahu walamuhu harfa illati ku adalah fi'il mu'tal lafif ku adalah fi'il mu'tal lafif mafruq karena fa'nya dan lamnya adalah huruf ilat. Dua huruf ilat. Ku gitu ya. Soalnya modal Itu mafruq. karena itu ku Fi'il apa wako tuh? Madi mudhari apa amar? ku ini Ustaz apa amr Amar. Ku anfusakum. Wa ku ahlikum. Ya kan? ini Jadi nama ini wako a ini Ustaz ya. madinya waka yaki. Wako cuma ada alif itu maksurah. Ini maksurah tuh. Wakoyati. Wako Ya kan? ya nama tadi. Ku wakoyati ku. Ku Lafifnya. Lafif. lafif makrun. Mafruk nih om. Oh mafruk makrun lagi. Makrun harus beriringan. Mafruk Bukan. mafruk karena di selangan huruf sahih. Mama mana jelas. Seperti lagi tadi. Wa'a. Wa'ayai. Wa'a. Itu satu. Ya'i. Amarnya Wa'aya. amarnya Wa'a. u Oh, ya'u. Nama amarnya. Amarnya. u U. au syukran U. Apa apa nih, Ustaz? Ummu Muhammad istaqim Tahu, Ustaz. Istakim arfilu istakim tajri duhu koma wazannya waznuhu fa'ala nauhu nauhu ajwaf at-tawdih at-tawdihu fi'lun mutalun ajwafun li'annahu mutalun mutalul wasiti fi'il yang istakim mutal adalah ajwab karena dia huruf akhir huruf tengahnya huruf ilat mu'tal wasat. Nah, jaringannya nggak bagus Muhammad. Syukran Muhammad. Ummu Sa'idah ulangi ya. Istaqim. Jaringannya nggak lancar. Alfi alu
istaqim tajridu Tajri. qoma waznuhu fa'ala naw'uhu adwafu at-tawdhifu fi'lun mu'talun adwafun li'annahu mu'talul wasati. Nah, wasat. Istaqim adalah fi'il mu'tal. Istaqim adalah fi'il mu'tal ajwaf karena huruf ilatnya berada di tengah. Nah. Istaqim. Istaqim madhi mudhari apa amr? Amr. Istaqim. Amr nah. Istaqim. Madhinya istaqamah. Yastaqimu istaqim. Berarti istakhara. Istakhara yastakhiru istakhir. Istakhir. Syukran. Sayyidah. Puan Ustaz. Ummu Yusuf rawaitu. Al-fi'lu rawaitu. Tajriduhu rawa. Waznuhu fa'ala. Nau'uhu lafifun. At-tawdihu فعل مؤتال لفيف مفروق لأن عنه مقرون يا لفيف مقرون فعل مؤتال لفيف مقرون لأن عنه ولامه حرف علة روى رويت adalah فعل adalah fi'il mu'tal lafif makrun karena ada dua huruf ilat yang terjadi. Ya. Ain fi'il dan ain fi'il dan lam, lam fi'il. Nah, yang beriringan ya, Om ya. Iya, beriringan, Ustaz. Beriringan rawa itu. Dari rawa asalnya. Lafifnya lafif makrun. Makrun itu artinya beriringan ya, Ustaz. Beriringan, Om. Oh, iya. Makrun. Lawannya mafruq terpisah. Berarti tadi kawa menyetrika. Kawa menjadi? Kawayan. Kalau ana, kawai. Apa Ustaz? Kawa menyetrika. Kalau saya menyetrika, kawai. Oh. Jadi akwa ya Ustaz? Akui, kawai akui, ana akui. Madinya, madinya, kawai. Kawaya. Kawai, ana. Kawaitu. Kawaitu. Rawa, rawaitu. Syawa. Syawaitu. Syawai itu. Umir ana om. Ya kan? Iya, Ustaz. Syukran. Umi Yusuf. Jazakallah khair, Ustaz. Mungkin sampai sini jumpa kita, Om. Sudah 11:30. Persiapan sholat Jumat. Naam, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mengawali kitab ini, Om, ya. Atau melanjutkan lagi kata lainnya. Nah, dari awal kita. Langsung dari halaman 37. Ini hari apa aja? Kamis. Kalau Kamis jam 1-an insya Allah. Oh, okay. Karena kan kemarin itu anak kurang sehat, ditunda. Jadi hari Jumat mulainya. Jumat jam 10. Oh, iya. Bisa mengikutnya istiqomah ya. Sepekan sekali aja Ustaz ya? Sepekan dua kali. Jumat sama? Kamis. Kamis sama? Jumat. Kamis dan Jumat. Jumat oh, dan Kamis. Nama, nah, ya Ustaz. Sama seperti pertemuan sebelumnya, sorof musorabe. Kamis Jumat, Kamis Jumat. Iya Ustaz, insya Allah. Nah, syukuran semua atas kehadirannya. Terima kasih. Ummu Sofi, Ummu Ammar, Ummu Halim, Ummu Abdurrahman, Ummu Hafsah, Syekh Fakih, Ummu Putri juga. Syekh Fakih, Ummu Putri. Syekh Fakih, Putri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.